Kali ini Ibu Pika mau review stroller atau kereta dorong ya, merek Enhill Armadillo. Oke Bunda, yang pertama merek Enhill Armadillo ini dilengkapi dengan tasnya ya Bunda. Jadi Bunda gampang banget tinggal bawanya aja, dimasukin ke dalam tas, jadi gak usah repot-repot ya. Terus ini tinggal ditarik seperti ini, dia akan tertutup di tali gitu ya Bunda. Nah, terus Bunda juga ada ini pegangannya, tali pegangannya supaya Bunda juga gampang membawanya kemana-mana, seperti ini ya. Tuh. Dan ini pun juga ukuran kabin pesawat, jadi Bunda bisa memakainya atau membawanya saat Bunda berliburan ke luar kota, ke luar negeri naik pesawat gitu ya. Ini bisa banget untuk masuk ke dalam kabin pesawat. Nah, kita akan coba buka dan kita akan lihat dalamnya seperti apa dan gimana cara membukanya, memakainya ya. Yang pertama, kita lepas dulu dari tasnya. Cek kelengkapannya dulu. Rodanya ada 4 ya, di sini 2, di sini 2 juga. Nah, terus cara membukanya seperti apa? Kita tinggal angkat aja ya yang bagiannya ini. Jadi ini kan ada yang gini, ada yang di sininya. Nah, kita buka aja seperti ini, langsung dia akan terbuka. Kita boleh angkat dulu yang ininya. Ini kita angkat. Ini ya, ini kalau di meja tidak usah. Nah, memang seperti ini. Oke, jadi saat dibuka, memang posisi langsung slot gitu ya. Nah, setelah terpasang seperti ini, Bunda bisa langsung memakaikan, menaruh bayi atau menaruh anak di stroller ini. Dan di sini ada tali pengaman atau sabuk pengamannya ya Bunda. Sabuk pengamannya mudah sekali untuk digunakan. Yang pertama, tinggal dikaitkan. Setelah dikaitkan seperti ini, baru masukkan ke dalam sabuknya yang ini ya, penguncinya. Masukkan sampai berbunyi tek, ya, berbunyi tek. Posisi bisa ditidurkan, jadi modelnya stroller ini bisa posisi untuk tidur. Caranya bagaimana? Kita tinggal tarik aja, kita tekan terus tarik ke bawah. Seperti ini, bayi bisa dalam posisi tidur. Oke, setelah selesai, Bunda juga bisa menggunakan rem yang ada di bagian kaki sebelah kanan. Remnya tinggal dipencet dengan kaki aja, dia akan mengunci dan tidak akan bergerak. Untuk melepasnya, rem rilis rem tinggal diangkat aja. Nah, seperti itu Bunda. Nah, sekarang gimana sih cara melipatnya? Pertama, kita posisikan dudukannya seperti awal. Kita tarik dulu seperti ini. Terus, posisi ini kita tekuk gini ya. Tekuk seperti ini. Nah, Bunda silakan mencari warna merah yang ada di bawah kursi. Saat sudah ketemu, tinggal ditarik aja nih Bunda. Bunda ada kayak pentolannya gitu nih. Nah, ini pencet dulu ya Bunda, baru tarik ke belakang seperti ini. Nah, kita tekan begini. Jadi seperti ini. Mudah ya Bunda ya, cara aplikasi dan cara menggunakannya. Nah, cara untuk memasukkan di dalam tasnya ini juga cukup mudah. Bunda, bagian yang ini ya, yang sini yang dimasukkan paling bawah. Mudah ya Bunda ya, cara menggunakannya dan cara membuka dan menutupnya.
stroller and heel armadillo ini bisa digunakan sampai kapasitas 20 kg, jadi berat anak. Itu seusia mungkin sampai 3 tahun ya. Oke Bunda, terima kasih. Itu dia review stroller and heel armadillo dari Ibu Pika. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa. Selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Bye!